Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta kepada Bapak Profesor Dr. Sofyan Hanif, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Yang saya hormati teman-teman media wartawan dan seluruh sekitar akademika UMS, sebelum nanti kita akan membacakan pernyataan sikap, saya akan memberikan pengantar dengan 1-7 menit. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, terutama teman-teman dari wartawan atas undangan kami untuk menyaksikan UMS pagi ini, bukan ikut-ikutan tapi sebagai tanggung jawab moral untuk mengeluarkan pendapat untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa UMS ini sebuah kampus yang mengajarkan nilai-nilai etika, mengajarkan nilai-nilai moral. Bahkan kita memiliki satu ideologi yang disebut dengan Al-Islam dan Muhammadiyah. Tentu Al-Islam Muhammadiyah ini akan mencakup semua hal yang terkait dengan peningkatan kompetensi spiritual. Maka tentu sebagai pertanggungjawaban secara moral dan kepada khalayak masyarakat luas, kami pada pagi ini akan melakukan atau memberikan yang kita sebut dengan kenangannya menghormat kebangsaan, sehingga kegiatan pagi ini semata-mata hanya ajakan moral. Tidak sama sekali terkait dengan kepentingan politik tertentu, apalagi kepentingan politik praktis. Kita semata-mata mengajak secara moral kepada seluruh penyelenggara negara, mulai dari presiden sampai gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada lurah, kepala desa, dan kepada penyelenggara pemilu, KPU, ada Bawaslu, agar kembali sadar bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu itu harus didasarkan pada nilai-nilai etika, nilai-nilai moral demokrasi yang baik. Sehingga harapan kami pemilu bisa terjadi secara jurdil, luber, dan sekaligus bermartabat. Hal ini sangat penting sekali karena apa yang terjadi di negara kita tentu dunia akan melihat. Kalau dalam pelaksanaan demokrasi kita tidak mencerminkan satu keadilan, tidak menjunjung tinggi nilai etika dan nilai moral, tentu itu menjadi salah satu masalah besar bagi bangsa kita. Kegiatan pagi ini semata-mata hanya ajakan moral, seruan moral kepada seluruh penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu. Harus demokrasi ini didasarkan pada nilai etika dan moral. Tidak lagi kita mengatakan benar dan salah, karena saat sekarang sedang terjadi pro kontra. Ya. Tapi sudah di atas itu, artinya siapa yang benar sudah salah sudah tidak lagi kita perhatikan, tapi kita akan bicara tentang etik dan moral. Karena tentu sesuatu yang benar itu belum tentu beretika. Nah, sehingga kami para perwakilan guru besar dan senat Universitas Muhammadiyah Surakarta ingin menyampaikan beberapa pendapat yang kami nanti kita jadikan sebagai statement, sebagai sikap yang kita masuk dalam
satu himbauan moral yang kita beri nama dengan maulat bangsa. Jadi teman-teman wartawan, jangan sampai memperintir ini ya. Nanti dikira kita akan melawannya. Tidak ya, tapi ini ajaran betul-betul moral ya, yang kita kedepankan. Di Islam dan Muhammadiyah, maka kami juga punya tujuan agar lulusan atau alumni UNS ini nanti tidak hanya sekedar kita tegaskan menjadi alumni Muhammadiyah, tentu sekaligus menjadi modal di dalam bagaimana nanti para alumni kita itu bisa memposisikan diri ketika menjadi pemimpin yang menjunjung tinggi nilai budaya bangsa yang bermoral dan beretika. Jadi itu saja yang harus kita sebagai satu ajaran moral dalam satu maklumat. Kita memilih kata maklumat karena itu sebagai satu himbauan yang bisa kita jadikan sebagai rujukan di dalam menjalankan kehidupan demokrasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai adalah Indonesia. Sih sekali lagi dan pembacaan sikap akan disampaikan oleh Profesor Budiyadi. Beliau adalah mantan ketua KAI. Jadi lebih afdol kalau yang menyampaikan itu. Terima kasih. Maklumat Kebangsaan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulullah. Mencermati perkembangan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dewasa ini, utamanya terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan legislatif tahun 2024, maka terlihat jelas telah terjadi penyimpangan, penyelewengan dan peluruhan fondasi kebangsaan secara terang-terangan dan tanpa malu. Hal itu terutama terlihat dari penyalahgunaan peranata hukum lewat Mahkamah Konstitusi untuk melantunkan kekuasaan yang berwatak nepotis dan oligarkis yang semakin diperburuk oleh praktik politik dari presiden yang tidak netral dalam kontestasi pemilihan umum yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara masif. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan kebangsaan dan kenegaraan telah kehilangan adab dan etika yang mengancam masa depan demokrasi, supremasi hukum, dan terwujudnya keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas dasar itu, kami warga Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta menyerukan maklumat kebangsaan sebagai berikut. 1. Para elit politik yang tengah berkontestasi dalam pemilihan umum 2024 untuk kembali kepada nilai-nilai moral kebangsaan yang bersumber dari ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. 2. Presiden dan para elit politik untuk mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjunjung adab dan etika kebangsaan yang bukan hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan semata melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. 3. Pemimpin pemerintahan dan aparatur hukum untuk menegakkan supremasi hukum dengan tidak menyalahgunakan hukum untuk kepentingan politik dan atau ekonomi yang bersifat pribadi atau golongan serta menjalankan hukum tanpa pandang bulu dan tidak partisan. 4. Penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan imparsialitas agar terwujud pemilihan umum yang luber, jurdil, dan demokratis. 5.
aparatur sipil negara dan TNI Polri untuk tetap menjaga netralitas sebagai aparatur negara yang berkewajiban melayani seluruh rakyat tanpa kecuali. 6. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan sesuai dengan sumpah jabatan sebagai presiden, serta menghentikan praktik politik dalam pemilihan umum yang tidak netral demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis. 7. Seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi pemilih yang merdeka dan berdaulat berdasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran dan keutamaan serta saling menghormati pilihan masing-masing. 8. Seluruh rakyat untuk menolak praktik politik uang dalam bentuk apapun, termasuk menolak penggunaan keuangan negara untuk kepentingan elektoral dalam bentuk bantuan sosial. Demikian, maklumat kebangsaan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab akademis untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan Indonesia yang demokratis, bermartabat, dan berkemajuan. Nasru minallah wa fathun qarib fastabiqul khairat. Surakarta, tertanggal 5 Februari 2024 atas nama seluruh Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor dan Prof. Haidul. Teman-teman media dan para hadirin, acaranya pada dasarnya maklumat ini berangkat dari keprihatinan, keresahan Sivitas Akademika terhadap perkembangan demokrasi dan negara Indonesia. Dan kita tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung satu paslon. Ini murni aktualisasi dari nilai-nilai akademis dan intelektual warga Muhammadiyah yang memang sehari-hari bergelut dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan saya kira karena menyangkut aspek akademis di dalamnya, maka nilai moral itu menjadi lebih utama dibandingkan kepentingan-kepentingan politis. Jadi sekali lagi ini tidak terkait dengan kepentingan elektoral tertentu, dan himbauan kami, seruan moral kami semata-mata ditujukan untuk perbaikan kehidupan demokrasi yang kami rasakan semakin merosot. Itu saja sebenarnya. Pak, kalau seruan dari kamu sini kan sudah beberapa hari ini ya, banyak. Sementara tanggapan dari istana sendiri sepertinya kurang positif gitu, maksudnya ada ini partisan. Ya, saya mendengar dari beberapa kalangan ya, ya sebutlah dari istana, ini sebagai orkestrasi politik gitu ya. Saya kira ini orkestrasi kewarasan, orkestrasi nurani, orkestrasi moral. Kenapa? Karena saya melihat gerakan para guru besar, gerakan dunia akademis ini tidak terkoneksi dengan misalnya koalisi masyarakat sipil tertentu ya, atau gerakan di luarnya tidak. Jadi murni berangkat dari pertimbangan atau diskusi internal kampus. Karena itu yang muncul guru besar. Biasanya guru besar ini ya tidak terlalu banyak karena sibuk riset, sibuk yang apalagi hari ini sibuk nyusun laporan BKD. Jadi sebenarnya bisa dibayangkan kan, jangankan berpikir apa yang bersifat politis gitu, untuk menghadapi kegiatan sehari-hari saja sebenarnya sudah cukup banyak riset, bimbingan dan seterusnya. Tapi karena keadaan semakin dirasakan semakin memburuk, saya kira ini panggilan moral itu menjadi lebih kuat untuk tampil menyerukan keprihatinan terhadap perkembangan demokrasi. Jadi kalau soal apakah itu diterima atau direspon dengan buruk, saya kira kembali kepada nurani dari pemerintah gitu ya, dalam hal ini para pejabat di istana, yang saya yakin juga banyak dari mereka yang juga dibesarkan dari dunia perguruan tinggi ya,
dan mereka juga lulusan perguruan tinggi. Dan juga kedua, saya kira kembali kepada pertimbangan publik untuk melihat apakah respon yang diberikan oleh istana itu layak atau apakah responnya itu patut untuk disampaikan terhadap dunia perguruan tinggi yang tidak punya kepentingan politis. Seberapa kritis sih Pak dilihat oleh para pakar UMS? Jadi begini, para guru besar salah ini. Satu yang kita kritisi sebenarnya adalah nepotisme. Ya. Nepotisme ini kan satu hal yang kita perjuangkan di awal reformasi. Jangan lupa, UMS dulu atau pergerakan dulu salah satunya dari UMS. Bahkan sebutlah misalnya peristiwa 98 itu dimulai dari sana, dari jembatan sana, dari kampus satu. Jadi kita sadar betul bahwa UMS sejak awal terlibat dalam upaya untuk menghapuskan nepotisme, kronisme, dan tentunya korupsi, KKN. Nah sekarang kita melihat, ini seperti dikembalikan lagi. Jadi ini pengkhianatan terhadap reformasi. Ini pengkhianatan terhadap perjuangan para mahasiswa dulu, perjuangan dunia kampus. Dari sinilah kami kembali menyerukan untuk mengembalikan demokrasi ke jalan yang sesungguhnya. Jalan demos dan kratos, jalan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan itu punya hak yang sama. Negara tidak lagi menjadi urusan keluarga, tapi negara menjadi urusan bersama. Nah ini yang kita serukan. Jadi ini sebenarnya tidak lain mengembalikan kepada cita-cita awal reformasi, yang pada dasarnya cita-cita awal reformasi juga bersumber pada cita-cita republik. Kita tahu bahwa republik itu artinya kembali kepada publik, ya. Jadi kembalilah kepada kepentingan publik, bukan kepentingan keluarga, kelompok atau golongan. Itu saja saya kira.